warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan gue Eki Tangerang Rap, tentunya di channel Naila Transindo Garden, bersama sang kameramen. Hai kameramen. Dan Om Joy tentunya. Yos. Oke, pada kesempatan hari ini kita pengen jalan-jalan lagi. Kalau kemarin itu kita ke Padang, kita terus ke Bogor ya. Sekarang kita ke Bekasi. Nah, di Bekasi ini ada satu yang ingin saya datangi, situ kebun sesuatu, termasuk orang yang juga mengeksperimenkan anggur, termasuk orang yang juga membagikan ilmu-ilmu anggur, yaitu tentunya Om Ipul Warwer. Ada drama nih, ada drama. Gue pengen datang ke sono, nanti gue pengen ngeprank Om Ipul ya. Gue pengen ngeprank, gue pengen nyamar gitu. Gue nyamar, gue pakai masker begini, terus gue pakai kacamata juga biar nggak kelihatan ya Eki Tangerang Rapnya ya. Nah kalau misalkan ini gue ntar belaga seperti orang gagu gitu, gitu. Nah, ntar kita lihat reaksinya Om Ipul Warwer seperti apa ya guys. Nah kalau misalkan itu dah, gue tinggal buka aja, gue yang Eki gitu. Oke, dilanjut keseruannya, don't forget to subscribe Naila Transindo Garden, check it out. Oke guys, gue udah sampai. Jadi kita udah ke parkir, kita juga tadi udah ketemu dari luar mobil. Kita siap-siap aja langsung, tahu-tahu gue ya kita lihat aja seperti apa keseruannya. Lanjut. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Gimana? Sehat? Alhamdulillah. Ayo. Pakai dong. Oh iya. Banyak ngebuah nih. Buah sih enggak terlalu banyak. Bapak. Pintu mobil. Pintu. Enggak rugi heula atau udah gede kecil. Nih yang ini harusnya saya dapat nyicip nih. Nih. Dulu apa dulu ya? Benzena. Saya nunggu bibitnya juga dulu itu benzena. Jangan. Aduh, jangan. Mau dikirim ke Indomaret. Puasa. Iya, mau. Bilangin puasa. Ini kalau yang mau ini. Puasa. Puasa, jangan dipetik. Beda ya mbak? Nggak, beda. Tese nih kak Lu. Kita buka kostum dulu nih. Kita buka kostum 20x20. Karena saya tambahin lagi di samping sekitar 40x6 ya. Kita tanggung Om, saya tinggalin udah. Saya kurung aja lah segitu kan. Terus belakang ada 20x17. Cemoohan orang. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita udah sampai di sini nih di kediamannya Om Ipul Warwer. Om Ipul Warwer kena prank Om Ipul Warwer. Om. Assalamualaikum Om. Om Ipul Warwer kena prank ya. Oke, luar biasa ini. Baru pertama kali di channel anggur ada prank-prank orang anggur. Gua langsung tertuju nih. Buah-buah anggurnya keren-keren banget. Ini jenis apa nih, Om? Lorano itu. Bisa Lorano bisa nyampe gede kayak begini nih, nyata nih ya. Hampir sama kayak Gospi ya, cuma Gospi dia lebih lebar wing-nya gitu ya. Gedean Lorano lah. Gedean Lorano. Cuman untuk teksturnya dia lebih garingan Gospi. Oh, dia kalau dia kayak masih medium gitu ya, garing. Oh, maaf nih Om, kita numpang syuting nih Om nih. Oke, siap. Ini dadakan banget ya, emang nggak direncanakan banget nih. Oke, tinggal dilanjut aja nih. Saya kira saya juga nggak tahu dia apa saya punya kebun. Dia udah nanya dulu, luas berapa tuh? Oh, ibu kena prank. Luas berapa tuh? Jadi ketahuan dulu, makanya saya udah papa aja ngomongnya udah. Ngumpul-ngumpul di bulan puasa ya, silaturahmi. Jahil nggak apa-apa dikit ya guys, jahil ya. Maaf ya Om Ipul ya. Maaf Om Ipul. Jahil. Gimana perasaannya di prank Om? Sebenarnya udah tahu. Nggak tahu. Udah tahu. Gagal nggak ngeprank. Pranknya gagal. Gua udah tahu dari mana Om? Karena udah lihat kontennya. Oh, udah lihat kontennya. Aduh, gagal guys. Ternyata dia nyimak juga di Naila Transindo Garden. Nyimak. Jadi kalian juga boleh nyimak nih Naila Transindo Garden. Mantep ya Om. Tunggu prank-prank selanjutnya sama orang-orang yang berpengaruh di anggur juga guys. Gini Om, bisa nggak lu ditantang lu ngebuahin buah yang anggur yang susah? Gua akan jawab dengan lantang, bisa. Tapi lu mau nggak suruh nanam ini? Enggak, ngapain? Yang gejah banyak kok. Ya, bener-bener gitu ya Om ya. Jadi yang gejah-gejah anggur tuh banyak di Indonesia guys. Jadi kalau kita udah tahu karakternya susah, kita tanya sama yang ahlinya, ini susah nih dibuahin. Jadi nggak semua orang tuh punya karakter kayak kita ya Om ya, punya kemampuan kayak kita. Alangkah baiknya ya yang mau
suka tantangan gitu ya. Mau ngerawat sih nggak masalah. Nggak masalah. Kalau ini Puji Minori. Tahu ini agak susah, tapi dia pengen, jangan salahkan kita. Jangan salahkan kita. Kita udah kasih rule-nya lah. Saya kemari dulu Om Bangkas yang ini apa yang ini ya? Yang mana? Waktu saya kesini, Om Pakas ini Puji Minori ya? Kayaknya saya kesini belum buah deh. Iya. 4 bulan yang lalu. Iya. Ini Puji Om? Bukan itu Sonaka. Sonaka. Ini yang saya nggak suka dari Sonaka Om. Katanya gede. Tempat saya bulat. Tapi ini lonjong Om. Oh iya ini lonjong ini. Tempat saya Sonakanya bulat, makanya saya bantai Om. Pakai GA3 juga ya Om? Pakai. Cuma emang belum dapat yang kayak jadi banget itu ya, yang panjang. Sempurnanya gitu. Dia kan hampir ada saudara sama Ara 15 deh. Hampir-hampir mirip Ara 15 gitu. Ya, ini Ara ini. Itu Ara. Iya. Tapi teksturnya beda, Om. Teksturnya beda. Dia lebih ini, lebih. Kalau Ara kan kalau udah dapat manis, dia enggak ada asamnya ya. Kalau ini masih ada asamnya. Tetap rasa asam enggak bisa ninggalin dia. Ya. Oh, tetap masih ada bawaannya gitu ya, asam. Tapi kalau Ara 15 asli manis dia. Iya. Walaupun bijinya udah hitam sekalipun. Iya. Tapi gampangan Sonaka tanpa bijinya. Tanpa biji gampangan Sonaka. Iya. Dia lebih respect terhadap GA3-nya itu. Tapi ya. Ininya loh, Miki. Pohonnya ini loh. Tentang tabu lampot gede banget. Tapi yang larva kayaknya. Ini ya. Pengerek batang kali ya. Iya. Berarti otomatis di dalamnya lapuk juga berarti ya. Kemungkinan iya. Batang tapi, tengahnya enggak aktif. Tapi kita korek-korek itu. Udah korek ya? Batangnya belum bulat loh. Ini. Itu apa yang habis di foundation pruning? Pruning itu, Om. Itu pruning. Mondropnya gagal. Gagal? CN dong. CN dong. Rustoknya. Bukan. Ini pakai apa? Bela. Kalau bela lumayan sulit, tapi ada yang di Indonesia tuh ngebuahin mondrop pakai bela juga ada. Cuma ya ketemunya kebetulan enggak temu kormusnya. Yeah. Tapi kalau orang Tuban tuh kan yang dia pakai CN, kayaknya tuh udah cocok banget, kompatibel banget. Lebih ini dia, mundrop. Lebih cepat berbuahnya. Berbuah sih berbuah kalau pakai bela katanya, cuman kurang. Tapi saya nggak tahu nih. Pakai Freedom tapi mati. Freedom harusnya ini juga dong. Ini mundrop yang udah pernah berbuah indukannya? Belum. Kayaknya mundrop yang kloter pertama deh ini. Ini kan mundrop apa ya? Yang indukannya Om Gus itu. Gus Batara. Iya. Tapi dia kan buah pakai ini, pakai apa tuh Alfonso. Heeh, pakai bonggolan. Kan sumber yang datangnya kan dulu Om Tanu. Terus Om Tanu nitipin ke saya suruh perbanyak, kita perbanyak. Pecah itu lari ke Bali, Palembang. Terus Jakarta sebagian itu. Semuanya mudah ya, untuk saya aja termasuk sulit untuk membuahkan. Tapi kalau misalkan ditanya bisa apa enggak, pasti bisa. Tapi kita butuh time, butuh waktu ya. Iya. Tapi gue yakin sih Om Ipul pasti bisa membuahin lagi. Kemarin ini masih belum nyerah. Kemarin saya dapat mondrop, itunya, rustoknya itu Om Ipul, yang impor. Rustok impor? Kayaknya S4. S4 bagus. Tapi kalau kata yang dari Tuban itu lebih bagus dia di CN Om. Kalau yang nggak tahu ya, kalau saya lihat di YouTube Korea itu dia nyebutin S4 Om. S4, cuman ya. Kan tanah beda ya, kita nggak bisa patokan si A si B juga. Kembali lagi tinggal kita, misalnya S4 karakternya basah atau kering ya kita menyesuaikan. Iya. Kalau yang gua pahami dari publik ya Om ya. Ada orang yang bilang kalau mundrop pakai urea aja dia bisa berbuah. Nah, gue menyimpulkan di situ mundrop suka unsur N karena anggur hitam juga ya. Terus ada yang bilang juga kalau mundrop disambung ke CN worth it lah ibaratnya. Bisa berbuah banyak juga. Contohnya di Tuban juga ada. Nah, ya, kita tahu nih unsur yang disedot sama unsur si sama si pohon CN kan lebih dominan unsur N sama P kan. Nah, nyambung tuh jadinya nih. Gitu. Jadi pemupukannya juga dia harusnya ada pembantuan unsur N juga di situ. Baru dia bisa kompatibel. Mungkin ya ini masih bentuk eksperimen mungkin. Tapi Pak, tentunya di Tangerang di tempat saya juga pasti nyoba juga. Tempat Om juga nyoba. Tapi tanah-tanah saya dengan Tuban itu sangat berbeda kali ya. Saya nyoba nanam rustok CN aja kurang bagus. Enggak. Nah, kurang bagus CN-nya.
Tapi kalau di support, ya. Iya, kalau yang diimpor, ya, Om Iki lihat sendiri kan impor S4, Kober, baca kan banget. Pertumbuhannya bagus. Bagus. Saya semai aja, Om. Heeh. Yang bagus. Cuman belum saya belum saya pernah ada sambung-sambung gitu belum. Saya coba semai aja dulu. agak kurang itu kemarin di Ramsi ya. Cuman agak kurang mungkin perlakuannya. Emang saya sengaja enggak memperlakukan istimewa, sebiarkan aja begitu. Itu bahkan kohe aja belum itu. Kohe belum. Belum. Saya kan cuman kasih tanah pasir begitu sama sekam bakar. Saya tabur aja di situ terus saya tusuk-tusuk aja gitu, Om. Udah paling siram aja mah, Dek. Enggak ada perlakuan istimewa gitu ya. Emang sama dia sekam bakar doang itu. Iya. Nah, kemarin baru biasanya, saya bilang, Dek. Apa ya? Saya kadang semai kober 5 BB itu, Om. Iya. Malah nggak ngetumbuh itu, pakai sekam doang itu, nggak ngangkat. Ngangkat ya? Iya. Dia pecah tunas itu, terus layu. Tapi saya kan begini, apa? Naruhnya di tanah, Om. Oh. Di tanah nyemainya, itu iya. Buat media atas doang kan, media atas. Mungkin pas dia tumbuh akar, langsung ke tanah dasar. Bisa jadi. Ini saya lagi nyoba, Om, ini apa? cutting impor lah ya. Iya. S4 terus. Kober campur-campur sih kemarin itu dapat kan pakai media tanah lembang semua itu tanpa campuran sekam cuma kasih dolomit doang. Nah itu malah bagus. Muri tanah. Nah, kebanyakan kalau CN tanah, biasanya kalau bagus gitu. CN tuh karakternya suka becek ya. Suka becek. Dia nggak mau kering. Nah saya kemarin banyak juga ngambil itu rostoknya CN saya coba tanam. Malah banyak yang matinya daripada hidupnya. Tapi kalau sekamnya sedikit, banyakkan tanah, nah itu hidup, Om. Dia suka becek. Nih, bibit-bibit yang ada di Om Ipul Warwer. Om Ipul Warwer ini bibitnya dijual. Jual lah. Dijual. Kalau mau tanam kalau kawan-kawan Naila juga pengen beli bibit di Om Ipul, nomornya berapa, Om? 087-883 nanti kita cantumkan ya nomornya. 313. Itu dia nomornya. Naila Transindo Garden pun belinya di sini di Om Warwer. Nah, di Om Ipul juga bisa nih. Bibitnya lihat pucuk-pucuknya semua aktif, lihat bibitnya kualitasnya terbaik lah, mantep ini. Yang punya Om udah berbuah juga di sini. Cuman belum sengaja saya buahin. Om masih baru Excel ya, iya, Excel trik itu ya. Kan belum ada yang program buah belum ada sama sekali. Cuman alhamdulillah buahnya belum ada setengah tahun ya. Mana 4 bulan? Hah? 4 bulan. Iya. 4 bulan itu. Yang saya beli pertama itu sama Pak Suprianto, itu ada umur 6 bulan. Tapi kan pertamanya itu saya kan belum pakai GH ya. Nah, itu hujan di Padang ya, itu hujan. Kadang-kadang 3 hari 3 malam kadang kerendam. Jadi dia enggak bangun ya. Setelah itu saya bikin GH, saya angkat lagi, alhamdulillah. Ada juga yang kurang bagus pohonnya, cuman subur. Mm-hmm. Tapi kalau yang tanam terakhir saya ambil sama Om itu lumayan. Bulat-bulat NN06 tuh cakep banget tuh pertumbuhan di situ. Tahu tanahnya cocok gitu ya. Itu apa dream apa? Portuguese dream, ya? The dream. Bukan linglong. Kita dah, kita mah biarin aja apa aja namanya, yang penting kita tahu karakternya, kita tahu dia bisa berbuah di Indonesia, kita tahu dia walaupun di RM di Bela juga bisa berbuah dan rasanya benar-benar worth it. Walaupun kalau misal itu kita kan enggak tahu nih. Portuguese Dream atau N06 yang ada di Teo kan bawaan rostoknya masih bawaan dari luar negeri kan, masih dari Cina. Nah itu memang rasa wanginya benar-benar keluar persis banget sama buah yang ada di pasaran itu, yang ada di pasaran gede gitu, di pasar-pasar Transmart gitu, namanya Candy Heart. Nah terus kalau di makanan, di permen tuh, di permen lollipop atau permen kaki tuh rasanya persis banget kayak gitu, itu enak banget. Nah, kita nggak tahu nih kalau misalkan kita pakai rustok impor yang biasanya untuk dipakai wine supaya rasa wanginya keluar, bukan nggak mungkin NN06 ini atau Portuguese Dream ini bisa keluar juga rasa wanginya. Yang jelas kita udah tahu karakternya, apalah arti sebuah nama kalau kita tahu karakternya bagus. Kalau misalkan untuk kebutuhan pribadi atau konsumsi pribadi skala hobi is okay lah. Tapi kalau untuk skala yang benar-benar internasional, benar-benar bagus skalanya atau produksi, kayaknya nggak masuk kalau misalkan namanya pakai NN06, itu doang sih bedanya. Oke, cukup sekian jalan-jalan kita udah cukup ngeprank, kita juga udah ngeliat nih kebun anggurnya Om Ipul Warwer, buset terbaik banget lah. Om Ipul Warwer ini udah bisa ngasilin bener-bener bunga yang sempurna menurut gua, buah yang sempurna seperti ini, gede-gede, mantep-mantep. Om Ipul Warwer, terima kasih ya Om ya. Sama-sama. Om Joy, kita pamit juga ya Om ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pengangguran. Salam pengangguran. Ya. Biar bisa duduk, kasihan.